ini ada beef rendang di sini, tapi rendangnya di upgrade jadi kayak udah heboh gitu ya. Ini rendang. Yoi. Wih, rendang Kak versi kelas 5. Rendangnya udah ada gulai singkongnya di bawahnya. Tapi kan rendang memanglah makanan nomor 1 terbaik di dunia. Di dunia. Makanya kita cobain ya versi dia ya. Ayo. Oh my guys, bumbunya menyerap banget sampai ke dalam rendang. Wow, wow, wow. Edun guys, rendangnya langsung bikin geger rongga mulut loh. Jadi ini rendangnya agak mirip gulai. Ya, jadi rasanya nggak sekuat rendang. Dia kayak gulai, mungkin supaya bule-bule juga nggak kaget ya. Nambah lagi ya. Paket lengkap banget deh guys, makan rendangnya apalagi ketemu sama nasi ini. Aduh, ini definisi ancaman. Ini sih benar-benar sensasional banget. Nah, aku tuh seneng nih kalau misalnya makan-makan kayak gini bisa dicobain sama banyak orang. Tapi ya enggak, mudah-mudahan semua pelaku industri pariwisata juga semangat. Amin. Ya, amin. Semangat terus. Ya tuh guys, aku enggak pakai lama, langsung nambah sama nasi. Namanya apa nih? Woku. Ya. Ayam woku dalam bambu because I miss you. Wow, ayam wokunya bikin mata seger nih. Coba masalah nih. Siap. Yes. Wow. Ayam woku cabai hijau kaya banget akan rasa rempah. Jujur rasanya kayak pepes. Jadi punya bumbunya nggak terlalu kuat ya? Mm-mm. Maksudnya emang sengaja kali ya? Sengaja, dan dia pakai belimbing ulu di dalamnya, jadi asemnya. Karena orang bule biasa seneng tuh ada simfoni dalam mulut mereka. Cara masaknya bagus, bumbunya bagus. Rapi juga, di lidah juga rapi banget ya? Iya. Wuih, seru nih berjodoh nih Dian dengan nasi. Sederhana tapi happy kan? Gak sopan nih ayam woku sama nasi putihnya, seliwuran di lambung aku menebarkan rasa endul. Sambal matanya nih. Nah kita coba ya, ini kelihatannya sambal matanya sih gak pedes ya, karena kan takut orang kaget lagi kan. Bule juga emang gak suka terlalu pedes kan. Iya. Dia lebih dominan ke ini ya, bawangnya ya. Seger ya? Bawangnya seger banget. Nah buat yang jalan-jalan ke Ubud, jangan lupa mampir ke Foxpool and Garden yang super duper seru dan cozy. Gimana guys? Pasti pengen ke Bali kan? Sabar ya, abis ini kami masih mau lanjut explore kuliner Bali.